YouTuber Atta Halilintar terseret dalam kasus robot trading Net89 usai melelang bahan dana miliknya seharga 2,2 miliar rupiah. YouTuber Atta Halilintar dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait kasus dugaan penipuan berkedok investasi bodong robot trading Net89. Adapun pemicu sang artis dilaporkan diduga lantaran menerima aliran dana investasi bodong dari pemilik Net89 Reza Paten. Para korban robot trading Net89 melalui kuasa hukum mereka, Zainul Arifin, melaporkan Atta Halilintar ke Bareskrim Polri terkait dugaan tindak pidana penipuan dan pencucian uang. Setelah namanya terseret ke dalam kasus pencucian uang tersebut, Atta Halilintar langsung memberikan klarifikasi. Lewat media sosial Instagram pribadinya, ia menyebut bahwa dirinya tidak pernah terlibat dalam robot trading Net89 tersebut dan menjelaskan kronologi lelang yang menjadi sebab ia dipolisikan. Suami Aurel Hermansyah itu mengaku tidak mengerti akan sistem robot trading ini. Ia tidak tahu menahu jika dirinya ternyata akhirnya ikut terseret dalam kasus tersebut. Tak hanya Atta Halilintar saja yang dilaporkan, namun sejumlah publik figur lainnya juga ikut terseret dalam kasus robot trading itu. Publik figur tersebut diantaranya adalah Taki Malik, Kevin Aprilio, hingga Mario Teguh. Farah Devanti, GoTV News, melaporkan.